Ada tarekat-tarekat tak makan daging. Tak mau makan daging. Pasal dia kata, baru jiwa dia bersih, dia mantap sikit. Bagus dia tak makan daging. Ada sami tak makan daging. Kalau tanya tarekat tak makan daging, dia kata, kita bukan kata tak boleh. Tapi kita nak bagi diri kita ni lebih dekat dengan Tuhan. Ada tarekat tak makan daging? Kita tanya, antara hang dengan Nabi, siapa dekat dengan Tuhan? Kau hang rasa hang dekat sikit? Nabi makan daging tak? Dia makan. Sahabat dia makan. Dia pahali syurga. Hang ahli apa? Tengok-tengok. Kias. Siapa dia? Sunnah siapa? Tengok sunnah Tok Sami. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, sampai di sebahagian pondok-pondok ada amalan tentu tak makan daging 3 hari untuk bersihkan jiwa, ada. Kita kata agama tak ada. Agama tak ada. Walaupun yang bagi patua tu lebih putih serban dia. Janggut dia putih, jubah dia melerek. Jubah dan serban boleh beli, tapi sunnah tidak ada melainkan daripada insan yang bernama Muhammad bin Abdullah saja.